Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Sahabat Wirid Traveling with Jesus yang dikasihi Tuhan, hari ini, Sabtu, 27 Februari 2021, mari kita meluangkan waktu untuk mendengarkan Sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan berikut ini, bersama saya, Ariani. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Hari ini kita akan mengenang dan mengingat Santo Gabriel Possenti, pengaku iman. Semasa kecilnya, Gabriel dipanggil dengan nama Franciscus, mengikuti nama dari Franciscus dari Assisi, pelindung kotanya. Ia adalah anak bungsu seorang gubernur. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih berumur 4 tahun. Teladan hidup ibunya sangat berpengaruh, terutama dalam hal devosi kepada Bunda Maria. Sepeninggal ibunya yang terkasih itu, Bunda Maria menjadi tokoh yang sungguh dikasihinya. Di sekolahnya, ia dikenal sebagai seorang anak yang pintar, lucu, dan suka berpakaian rapi. Ia tetap unggul dan terus-menerus memegang sebutan sang juara dalam kelasnya. Karena pergaulannya yang ramah dan kelincahannya dalam olahraga, ia sangat disukai banyak orang. Sifatnya yang mengingini kesenangan duniawi masih tetap menonjol dalam praktek hidupnya. Kehidupan rohani kurang diindahkannya. Namun, rencana Tuhan atas dirinya tampak jelas. Tuhan tetap membimbingnya. Lalu tumbuhlah keinginan kuat darinya untuk masuk biara. Dia tidak melamar masuk Serikat Yesus, tempat ia bersekolah, tetapi melamar masuk Kongregasi Imam-Imam Pasionis. Di dalam Kongregasi Pasionis inilah ia mengganti namanya dengan Gabriel. Pada tahun 1856, ia menerima jubah Kongregasi Pasionis. Namun, kehidupan biaranya di biara ini tidak lama. Ia meninggal dunia pada tahun 1862 setelah berhasil menempa dirinya menjadi seorang biarawan pasionis sejati. Selama berada di dalam biara, Gabriel sungguh menunjukkan kesungguhan dalam menata hidup rohaninya. Thank you.
Bacaan pertama. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, Musa berbicara kepada bangsanya. Pada hari ini Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Pada hari ini, engkau telah menerima janji dari Tuhan. Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan pada hari ini pula, Tuhan telah menerima janji daripadamu, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang kepada segala perintahnya. Ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa, seperti yang telah dijanjikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku mantap untuk berpegang pada ketetapanmu. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur, apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Waktu ini adalah waktu perkenaan. Hari ini adalah hari penyelamatan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bacaan Injil diambil dari Injil menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Para sahabat, weary traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We read, traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.